Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma razuqna sidqa fil qawli wal ikhlasa fil amal wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pengerusi majlis yang berhormat Hajah Wan Ubaidah Umar. Bapa tak ada depannya. Okay, lagi tak apa. Yang amat berusaha Tuan Haji Nazran selaku Ketua Jajahan. Ketua Jajahan ni kredit O tak? Okay. Yang berusaha Puan Zainiyah Halim, yang berusaha setiausaha majlis daerah, yang berusaha pegawai agama. Pegawai agama ni kodi lah tak? Apa lagi? Yang berusaha Ustaz Suhaimi, ahli-ahli majlis daerah, penyelia-penyelia parlimen DUN, ketua jabatan, agensi, NGO, semualah abang kakak muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Alhamdulillah Allah SWT kumpulkan kita pada pagi ini, dan insyaAllah saya sebenarnya nak bercakap kat depan ni, depan kebanyakan daripada kat depan saya ni orang yang lebih berpengalaman daripada saya dari sudut kekeluargaan lebih-lebih lagi. Jadi saya bukan bercerita tentang, bukan nak mengajar lah sebenarnya. Dan kalau saya nak bentangkan slide pun, kebetulannya pula komputer saya baru rosak baru ni. Jadi tak ada slide, tuan-tuan tengok muka saya je lah. Boleh lah. InsyaAllah. Okay. Nak bercerita tentang keluarga mawaddah. Dan seperti mana saya sebut tadi, pasal saya pun nak kata pengalaman tu, nikah baru baru dekat 10 tahun lah, yang pertama. yang kedua baru lagi lah. Lagi baru. Senang ceritanya, bila bercerita tentang keluarga ni, saya lebih kepada ilmu yang saya perolehi sama ada daripada pelajaran berkitab dan sebagainya, ataupun dari sudut pengalaman orang lain, cerita-cerita masalah soal jawab berkenaan dengan kekeluargaan ini sejak daripada berceramah, berkuliah dan sebagainya. Ini kan banyak pengalaman orang lah, pengalaman orang lain maknanya. Dan kebetulannya saya di IKIM FM tahun 2010 dan 2011, selama 2 tahun saya ada satu slot di IKIM FM. Tajuk slot tersebut adalah Baiti Jannati, Rumahku Syurgaku. Dan selama 2 tahun program mingguan, 2 tahun 2011 dan 2010 dan 2011 tu, selama 2 tahun itu saya cuma sempat untuk cover ataupun untuk ambil isu berkenaan dengan kekeluargaan mungkin sebanyak 5% sahaja. 2 tahun tuan-tuan dan puan. Jadi hari ini kalau nak bercakap selama 1 jam ataupun 1 jam setengah nak bercakap tentang keluarga mawaddah, lagilah memang confirm tidak sempat. Sebab yang dalam tempoh 2 tahun tu pun baru 5%, kan? Dan saya berhenti waktu tu di IKIM FM sebab ada komitmen lain. Kemudiannya barulah pergi ke TV Hijrah, kemudiannya ke TV 9, kemudiannya ke TV-TV lain lah. Senang ceritanya, banyak sangat bila saya letak, bila saya keluar di radio tu, di radio IKIM FM untuk bincang tentang isu-isu kekeluargaan Baiti Jannati itu, maka banyaklah persoalan-persoalan ataupun masalah-masalah kekeluargaan yang diajukan ataupun yang dikongsikan kepada saya dekat Facebook ke, dekat Sejid ke, dekat kedai kopi ke, mana ke, ada saja orang yang akan berbincang tentang masalah kekeluargaan. Jadi kat situ tu kita nampak dah macam-macam masalah, 1001 masalah yang kita jumpa berkenaan dengan kekeluargaan. Waktu bercinta, alhamdulillah, sangat-sangat seronok, sangat-sangat manis. Tapi selepas daripada setahun, 2 tahun dan seterusnya, maka hilanglah kemanisan itu kadang-kadang. Maka hilanglah mawaddah itu. Ini disebutkan oleh orang Arab. Orang Arab sebut, tahun pertama perkahwinan, kita kalau orang Melayu, kita sebut bulan madu, betul tak? Bulan madu bermakna 1 bulan je lah. 1 bulan je lah madunya, manisnya 1 bulan je. Lepas 1 bulan, maka hilang madu, datanglah benda-benda lain. Tapi bagi orang Arab, dipanggil tahun pertama dipanggil sanah asal. Sanah asal, kalau terjemah direct maksudnya tahun madu. Setahun dipanggil tahun madu. Tahun kedua dipanggil sanah basol.
Ha, kalau ustaz-ustaz tahu bahasa Arab dia faham tu. Daripada sanah asal jadi sanah basal. Basal ni apa dia? Basal ni adalah bawang besar, bawang merah tu. Ha? Ha, jadi daripada tahun madu jadilah tahun yang pedih dan pedas. Ha, itu disebutkan oleh orang-orang Arab. Memang macam gitu. Daripada tahun pertama cantik je, semua elok, maka kemudiannya hilang. Apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu taala dalam surah Ar-Rum? Allah taala bagi tahu, min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah taala bagi tahu bahawasanya antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah taala jadikan antara kalian untuk kalian, lakum untuk kalian, antara kalian maknanya daripada bangsa kalian sendiri, daripada manusia juga, apa dia, azwaja, pasangan-pasangan, litaskunu ilaiha, supaya kalian boleh hidup tenang dengannya, boleh relax dengannya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, Allah Taala jadikan antara kalian sifat mawaddah, kasih sayang dan rahmat, kasih mengasihi. Allah Ta'ala letakkan macam tu. Dan Allah Ta'ala bagi tahu itu adalah kuasa Allah SWT. Sekarang ni bila hilang benda tu, adakah hilang kuasa Allah? Tidak. Bila hilang mawaddah, bukan bermakna oh dah tak ada dah tanda-tanda kekuasaan Allah. Tidak. Tetapi Allah Ta'ala sambung lagi ayat tersebut, inna fi dhalika la ayatin liqawmi yatafakkarun. Sesungguhnya demikian itu adalah tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Maksudnya, kalau kita nak jadikan keluarga kita mawaddah, ada terus kasih sayang, terus berkasih sayang, terus levi-devi orang kata, kan, sampai bila-bila, maka dia memerlukan kepada satu kaum yang suka berfikir. Maknanya kena guna juga akal yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Okey, saya tak nak tanya di sini, biasa saya buat angkat tangan, siapa yang berasa keluarga dia sangat-sangat bahagia daripada awal perkahwinan sampai sekarang tidak ada masalah. Kan? Mungkin ada yang angkat tangan dan mungkin separuh yang angkat tangan. Kalau secara jujur kita tanya. Dan mungkin separuh lagi tak nak angkat tangan. Separuh lagi bukan tak nak angkat tangan sebab apa? Sebab memang belum nikah lagi. Kan? Separuh lagi dia tak nak angkat tangan memang sebab dia jujur dengan dirinya, dia kata memang ada 1001 masalah dalam perkahwinan dia. Dan separuhnya mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah keluarga dia dapat keluarga yang mawaddah, keluarga yang best, keluarga yang seronok daripada mula perkahwinan sampai hari ini. Saya ada tanya kadang-kadang abang-abang yang dah lama berkahwinan, saya tanya, boleh cerita tak apa masalah dalam perkahwinan? Ada tak masalah dalam perkahwinan, tak best dalam perkahwinan ni? Suami isteri ni duduk sebelah-sebelah, dia tengok satu sama lain, tengok, payah nak cerita. Tak payah kenapa? Tak ada masalah. Ada juga macam tu. Saya kata biar betul, tak ada masalah. Tak ada, dia kata kami ni hidup bahagia selalu. Bahagia sangat. Tapi lepas 5 tahun saya jumpa semula, tengok-tengok bercerai. Ya Allah, macam mana ni? Kata tak ada masalah. Rupa-rupanya ada masalah tapi dia orang yang tak nampak. Tak nampak masalah tu. Jadi senang ceritanya gini je lah. Kita nak dapatkan keluarga mawaddah panjang lebar, dan panjangnya 1 jam memang takkan sempat. InsyaAllah kita akan ambil sebesedikit yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita baru saja selesai sambut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru je 2 minggu lepas habis bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan rahmat bagi seluruh alam. Dah kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tu rahmat bagi seluruh alam, maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga rahmat bagi kita, bukan saja orang Arab. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah dan di Mekah. Tidak. Termasuklah pada masyarakat di Gua Musain ke, di Kelantan ke, di Malaysia ke, di Jepun ke, di mana-mana sekalipun, Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi rahmat. Bukan saja pada manusia tapi juga pada binatang, pada jin, pada malaikat, pada syurga, pada neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat. Jadi kalau ada Nabi sallallahu alaihi wasallam rahmat bagi semua, kita tengok Nabi juga rahmat kepada kekeluargaan, kepada institusi kekeluargaan. Confirm adanya rahmat kebaikan daripada datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada institusi keluarga. Confirm ada. Kalau kita cari baca balik sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam tak jumpa, itu tanda kita tak baca habis. Itu ajalah. Kalau kita baca betul-betul, kita kaji, memang kita jumpa segala sudut kehidupan kita daripada bangun tidur sampai tidur semula, ada kita boleh kaitkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu daripada tandanya adalah kita boleh selalu bercerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Cuba kita bayangkan apa saja yang kita buat. Saya bulan lepas on the way saya mandu ke Pulau Pinang. Isteri duduk sebelah nak berceramah di Pulau Pinang. Isteri saya tanya satu perkara. Mungkin ada satu benda saya sebut, mungkin dia terasa wallah alam, tapi dia tanya satu benda. Dia kata macam mana cara kalau saya ni nak terasa hati dengan suami, dengan abang lah. Dia tak sebutlah abang. Kan orang KL mana reti sebut abang kan. Kalau isteri saya tiba-tiba panggil saya abang, terkejut saya kan. Jadi dia kata kalau saya nak terasa dengan abang tapi saya tak nak berdosa, dia kata. Macam mana cara dia? Banyak. Dia nampak bahawasanya dia takut kalau dia terasa dengan suami, takut dia buat satu benda yang menyebabkan suami pula terasa pada dia, dia berdosa. Kan? Jadi risau. Risau menyebabkan suami tak suka dan menyebabkan dosa pada dia. Perbuatan dia menyebabkan suami berdosa. Perbuatan suami itu satu hal lah, tapi perbuatan dia itu sendiri. Jadi risau. Boleh ke tidak, dia kata, kalau dia nak terasa dengan suami, tapi dia tak perlu buat satu benda yang berdosa. Kan? Benda yang salah. Jadi saya kata, tak ada masalah. Nabi SAW, walaupun Nabi ni insan terhebat, suami terhebat, confirm lah. Suami paling baik, Nabi SAW lah. Khiyarukum khiyarukum li nisaihim wa ana khiyarukum li ahli. Kan? Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik pada isteri-isterinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluarga aku. Betul lah. Maka Nabi SAW adalah orang yang paling baik pada keluarganya. Tapi itu pun, isteri Nabi SAW ada terasa tak dengan Nabi? Ada. Isteri Nabi SAW juga ada juga rasa terasa hati dengan Nabi SAW. Bila terasa hati dengan Nabi SAW, bagaimana yang ditunjukkan oleh pasangan yang hebat ini, Nabi SAW dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kan diceritakan Nabi SAW bagi tahu pada Sayyidah Aisyah, aku, kalau kamu tengah terasa hati dengan aku, aku tahu kamu tengah terasa. Sayyidah Aisyah terkejut. Kata, macam mana kamu boleh tahu? Macam mana tuan boleh tahu? Sayyidah Aisyah terkejut, kenapa? Sebab dia rasa dia dah cuba cover lah. Cuba untuk elakkan lah. Kan? Daripada tunjuk perasaan. Kita tidak. Kan? Kalau suami tak tahu tu memang teruk sangat lah. Sebab kita tunjuk perasaan sungguh. Kan? Tunjuk sungguh, kata mengajuk tu. Tapi Sayyidah Aisyah dia cuba cover. Dia nak tunjuk, kata dia tak terasa. Tapi Nabi tahu juga. Ini hebatnya Nabi. Nabi dia perasan bila isteri dia terasa dengan dia. Kalau perempuan dapat suami jenis tak perasan, perempuan merajuk selama 2 minggu, nasib lah. 2 minggu dah merajuk, tak tahu lagi, kata suami tu. Relax je suami tu, bodoh je. Dah, nasib lah. Tapi Nabi SAW, isteri merajuk ni Nabi tahu. Macam mana? Nabi kata, engkau, kalau engkau merajuk, kamu hai Aisyah, kalau kamu merajuk, kamu akan kalau kamu tak mengajuk, kalau kamu tak mengajuk dan relax biasa-biasa je, kamu akan panggil aku, kamu akan bersumpah, kamu akan sebut warabbi Muhammad, demi Tuhan Muhammad. Orang Arab ni suka bersumpah bila dia bercakap. Sikit-sikit bersumpah, sikit-sikit bersumpah tu biasa. Jadi Sayyidah Aisyah bila bersumpah dia sebut warabbi Muhammad, demi Tuhan Muhammad. Tapi kalau kamu sedang terasa hati dengan aku, kamu sedang merajuk dengan aku, kamu akan kata warabbi Ibrahim, demi Tuhan Ibrahim. Supa je, demi Tuhan Muhammad ke demi Tuhan Ibrahim ke, supa Allah juga. Tapi dia ubah sikit laras bahasa tu sebab dia tengah terasa. Maka dia tak nak sebut nama suami dia. Macam orang kita kan macam tu juga kadang-kadang. Bila dia tak merajuk, dia panggil abang dia macam-macam gelaran. Kan? Dia panggil darling lah. Ini orang Gua Musa tak tahulah, kot sepanggil darling juga. Kan? Panggil sayang ke, panggil habi ke, apa-apalah kan gelaran pada suami. Tapi bila merajuk, tak panggil dah sayang tu. Kan? Dia panggil apa? Je kan. Hilang terus gelaran-gelaran sayang tu. Je panggil abang dia. Macam tu je. Sebab tengah merajuk. Yang tu tak apa, tak ada masalah. Sebab dia tak buat satu benda yang dilarang dalam Islam. Dia tak pecah pinggan mangkuk ke, dia tak naikkan suara depan suami dia ke, tak, dia tak buat begitu. Dia cukup sekadar ubah laras bahasa. Tapi dapat suami macam Nabi SAW, hebatlah. Sebab Nabi perasan,
Maka isteri saya tanya, habis tu Nabi buat macam mana? Saya kata Nabi SAW bila isterinya sedang marah, diriwayatkan Nabi SAW akan main dengan hidung Sayyidah Aisyah. Main dengan hidung Sayyidah Aisyah. Mungkin Sayyidah Aisyah ni bila main dengan hidung je lembut terus. Macam itulah senang ceritanya. Tapi kalau tuan-tuan, kalau isteri tak suka kena main dengan hidung, jangan buat. Takut makin marah lagi dia. Senang ceritanya, itu antara benda yang dibuat oleh Nabi SAW. Hadis yang menceritakan Nabi main dengan hidung Sayyidah Aisyah ni ada riwayatkan oleh Imam Ibn Sunni dalam sunnahnya. Okey, senang ceritanya, itu contoh-contoh. Bahawasanya ada sahaja benda bila kita berbual, bersembang, tadi saya cerita isteri saya bersembang tu, maknanya ada sahaja perkara kita boleh kaitkan dengan Nabi SAW. Kaitkan dengan Nabi SAW, confirm kita akan dapat keluarga yang terbaik. Confirm. Cari apa sahaja berkaitan dengan Nabi SAW, kita akan dapat keluarga yang terbaik. Nak pilih isteri, nak pilih menantu, kan, kemudiannya nak membentuk anak-anak, nak mendidik anak-anak sampai besar, semuanya ada ditunjukkan oleh Nabi SAW. Dan kalau kita ambil dulu daripada suami isteri, kita ambil hubungan suami isteri dulu, pasal cerita mawaddah, kan? Mawaddah ni kasih sayang. Kasih sayang ni benda seronok-seronok, dulu lah kita cerita. Benda yang masalah-masalah tu kemudian, kejap lagi kita cerita. Okey, ambil contoh mudah, bagaimana Nabi SAW ni, cerita-cerita ni popular sebenarnya. Kalau cerita kat budak-budak muda, muslimat muda, muslimat muda ada kat sini? Muda belaka ni, tapi yang lebih muda. Dia kalau dengar je cerita Nabi SAW ni, romantiknya Nabi tenganga terus. Nanti jadi gitu. Sebab dia berasa, Allah, bestnya lah dapat suami macam Nabi SAW. Sungguhlah, kalau kita dengar cerita-cerita tentang Nabi SAW, minum dekat gelas yang sama, hadis riwayat Ibn Abdul Razak, hadis riwayat Abdul Razak, Nabi SAW minum di gelas yang sama dengan Sayyidah Aisyah dan pilih tempat minum yang sama, mana tempat di mana bibir Sayyidah Aisyah sentuh gelas tadi tu, maka di situlah Nabi SAW nak minum, kan. Siap tanya lagi, minum kat mana tadi, kat mana? Oh sini, 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 minum situ. Lah ni dia tak payah tanya dah, sebab ada kesan lipstick lagi. Kesan lipstick lagi tu. Okey, jadi ambil situ, minum situ. Contohlah, kan, Nabi SAW panggil Sayyidah Aisyah dengan gelaran-gelaran yang baik. Bukan Sayyidah Aisyah saja, semua isteri-isteri Nabi ada gelaran-gelaran yang baik, kan, boleh sebut gelaran yang baik. Panggilan yang baik ni panggilan yang sunnah sebenarnya. Bukan saja panggilan nama, tapi panggil dengan gelaran. Jadi nak panggil sayang ke, adik manja ke, kan, apa-apalah, panggillah dengan gelaran apa, itu adalah sunnah Nabi SAW. Saya ambil pendek-pendek je, ringkahkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Nabi SAW membenarkan Sayyidah Aisyah untuk sikatkan rambut Nabi SAW. Sayyidah Aisyah tolong sikat rambut Nabi SAW. Tuan-tuan, saya tengok ni nampak macam simple, kan, tapi sebenarnya benda tu besar. Sebab orang lelaki, pertama sekali orang lelaki dia tak minat sikat rambut lama-lama ni. Orang lelaki dia sikat rambut tak tengok cermin pun tak apa, kan. Kadang-kadang tu pakai jari je. Sikat tak ada pun tak apa. Dia pakai jari je, zup, 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 dah selesai. Jadi biasa tu. Orang lelaki kalau dia nak benarkan isteri dia untuk sikatkan rambut tu dia, sebenarnya dia dah orang kata apa, bagi masa dah kepada isteri dia sebenarnya. Sebab orang perempuan kalau sikatkan rambut dia mesti lembut lah, mana ada kalau tengah marah cerita lain lah, kan, tengah marah botak rambut suami dia buatnya. Tapi ni cerita biasa, kan, lembut je. Orang lelaki mana minat macam tu? Tapi Nabi SAW bagi. Dan ada yang kata, tak ada lah ustaz, kalut nak keluar pergi kerja apa semua, nak pergi naik kereta, lambat nak pergi pejabat. Nabi SAW lagi orang yang sibuk. Ada di kalangan kita yang lagi sibuk daripada Nabi? Mana ada, kan? Nabi palsu pun tak sibuk Nabi SAW, kan? Ini kan pula kita. Jadi kita tak sibuk macam Nabi SAW, kenapa kita tak boleh bagi masa begitu? Nabi SAW sibuk pun masih lagi bagi peluang pada isterinya. Dan dalam masa yang sama, isteri yang sikat rambut suami ni, apa dia punya kelebihannya? Dia akan bertambah sayang kepada suami. Dan juga ego dia boleh turunkan. Ego dia boleh jatuhkan. Sebab dia rasa dia sedang berkhidmat kepada suami dia. Dia boleh turunkan ego. Bila turunkan ego, kebahagiaan akan ada.
Sebab bila ego tinggi, kebahagiaan akan akan rendah. Dia macam tu je senang. Bila ego tu kita boleh turunkan, bahagia tu kita boleh naikkan sebenarnya. Jadi isteri buat begitu tu, saya tanya pada perempuan, berapa ramai dengan perempuan yang biasa sikatkan rambut suami? Ada tak? Tak ada. Kenapa? Seorang pun tak pernah buat. Tak ada rambut dah suami. Allah. Dah terlambat lah. Dulu tu suami ada rambut, tak nak buat. Okay, ada lagi, ada lagi yang boleh buat. Ada lagi. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Asakir. Dua-dua riwayatkan. Nabi SAW dipakaikan wangian oleh isteri baginda SAW. Tolong pakaikan perfume. Pakaikan minyak wangi tu, kan? Perfume tu. Sayyidah Aisyah, tolong pakaikan wangian pada Nabi SAW. Ini boleh buat kot. Ini rambut tak ada pun boleh buat lagi. Pakai wangian. Pakai wangian tu. Ini tidak pakai wangian pada kita, homeboy. Banyak sungguh. Tapi pada suami biarlah. Kan? Dia kata nanti payah kadang wangi-wangi sangat. Kejap lagi ada pula orang perempuan lain berkenan. Jadi tak nak pakai wangian untuk suami. Pakaikan wangian itu jugalah sunnah Nabi SAW. Isteri Nabi SAW buat. Rupa-rupanya. Padahal Nabi boleh je pakai sendiri. Betul tak? Macam tadi sikat rambut. Nabi boleh je sikat rambut sendiri. Nabi boleh je pakai wangian sendiri. Tapi kenapa dibenarkan ataupun diberikan peluang kepada isteri untuk buat? Kan? Rupa-rupanya itu semua adalah, walaupun nampak benda tu macam kecil, tapi kecil-kecil perkara ni dia ada kesan yang besar kepada membentuk keluarga yang bahagia. Rupa-rupanya sebab apa sahaja datang daripada Nabi SAW, confirm itu yang terbaik. Confirm dah, tak ada lah yang lebih baik daripada Nabi SAW. Macam mana Nabi SAW tidur di peha Sayyidah Aisyah, hadis riwayat Abdul Razak juga, kan? Maknanya, dan Nabi SAW waktu tu umurnya dah berapa? Dah 50-an, kan? Nabi SAW mula bersama dengan Sayyidah Aisyah, umur Nabi SAW sudah 50-an. Nabi SAW berhijrah, umur baginda sudah 53, kan? 53. Maknanya bukan muda remaja. Masih lagi boleh tidur dekat peha Sayyidah Aisyah atau membaring dekat peha Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Bermain macam tu juga. Main kejar-kejar ni cerita popular kan. Macam mana kadang Nabi bagi Sayyidah Aisyah menang, kadang-kadang Nabi menang, kan, benda-benda macam tu tu. Umur baginda waktu tu berapa? 50-an. Bukan 20-an, bukan 30-an, 50-an. Sampai umur 60, sampai umur 63. Nabi SAW masih lagi bermain, masih lagi ada menunjukkan apa kebahagiaan bersama dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Macam mana Nabi tak marah, kan, balik rumah tak ada sarapan. Nabi kata apa? Idzan ana shaim. Kalau demikian aku berpuasa. Kan, tak marah, tak marah tengok apa ni tak sedia makan. Tak sedia makan, Nabi puasa, habis cerita. Cuba kita lakukan. Kan, macam tu jugalah bila Nabi SAW balik lewat malam, Nabi tak ketuk pintu sampai roboh. Kan, bahkan Nabi SAW tidur saja di luar. Habis ceritanya, senang ceritanya, Nabi SAW adalah contoh yang terbaik untuk kita. Itu saya cerita pendek-pendek ya, senang. Supaya kita balik nanti bakat-bakat bacalah sirah Nabi SAW. Tengok balik dan pastikan kitab sirah Nabi SAW ada di rumah kita. Pastikan ada kitab-kitab sirah. Pastikan dekat rak buku ataupun kalau tak ada rak pun paling tidak adalah buku sirah Nabi SAW. Jangan sampai satu buku sirah Nabi pun tak ada. Kan? Buku Pak Pandai ada pula tu yang pelik tu. Buku Nabi tak ada. Macam mana kan? Bukan orang sini lah, dia orang tempat lain. Kan? Tapi mungkin orang sini lebih kurang juga, Allah Alam. Kan? Tapi Nabi SAW, biarlah kita jadikan bahan bacaan dan juga perbualan kita setiap hari. Orang kalau minat satu benda kan, dia suka bercakap benda tu. Orang minat kereta ni, hari-hari bercakap pasal kereta. Orang minat bola, bercakap pasal bola setiap hari. Kan? Orang yang minat politik, bercakap politik setiap hari. Kan? Hari-hari bercakap dengan dia, jumpa dia mesti cakap politik, betul tak? Macam dia lah, kita panggil apa, konspirator politik negara. Dia bercakap, padahal mengundi pun tidak kadang. Ada macam tu. Kan dua minggu lepas kan, tak habis-habis cerita kangkung aja. Kan? Popular tu sayur kangkung dua minggu lepas. Rupa-rupanya sebab minat. Orang minat. Orang minat bercakap bila berkaitan dengan politik contohnya. Kalau dia minat apa dia? Minat tapuai contohnya. Dia bercakap pasal tapuai. Contohlah. Ada orang jual tapuai sini? Tak ada. Ada dah tu gelak tu. Okey.
Tuan-tuan puan-puan, maknanya kita kalau minat satu benda, kita akan selalu bercakap benda tu. Dan kalau kita minat dengan Nabi SAW, kita akan selalu bercakap tentang Nabi SAW. Man ahabba syai'an akthara min zikrih, ataupun kathura zikruh. Suka satu benda, kita akan sebut. Jadi suka Nabi SAW, selalu-selalulah kita sebut pada Nabi SAW, berkenaan dengan Nabi SAW. Maka masuk pula kepada pendidikan anak-anak, macam tu juga. Nak didik anak-anak cara terbaik, lahirkan kecintaan pada Nabi SAW. Sebab Nabi SAW beritahu, adibu ataupun alimu auladakum ala salatil khisal. Ajarkan kepada anak-anak kalian tiga perkara. Pertama sekali, hubbi nabiyikum, cinta kepada Nabi kalian. First sekali, Nabi SAW ajar, suruh kita ajar anak-anak kita cinta Nabi. Macam tu juga, sebab bila kita ajar anak kita untuk cinta Nabi SAW, banyak masalah boleh selesai sebenarnya. Dan cerita tentang Nabi SAW kepada anak-anak, dia akan jatuh cinta. Anak-anak kita pada hari ini, dia minat apa? Bobo boy. Kan? Apa ada lagi kat TV? Upin dan Ipin. Itu lama dah. Yang baru-baru ni apa dia? Saya pun tak tahu dah. Tak tengok TV. Katalah bobo boy. Contoh kan? Itu je lah dia tengok kat TV. Anak-anak kita ni, dia dibesarkan dalam keadaan dia tengok hero-nya siapa? Hero-nya adalah watak-watak kartun dalam TV. Itu yang dia tengok. Macam kita dululah. Tengok apa dia? Tengok Superman, Spiderman, Batman dan sebagainya. Itulah dia hero-heronya. Cuba bayangkan. Bila diajar, diceritakan tentang Nabi SAW, Hasan al-Basri cerita. Hasan al-Basri ni siapa tuan-tuan dan puan-puan? Tabi'in . Generasi selepas sahabat Nabi SAW. Dia cerita apa? Kami akan ceritakan pada anak-anak kami peperangan-peperangan pada zaman Nabi SAW. Sebab manusia memang dia suka cerita perang. Dia suka cerita yang ada pergaduhan, pertembungan, perkelahian. Memang benda tu biasa. Orang suka, kan? Orang suka dengar bila ada kelahi. Betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan tak minat bola pun, tiba-tiba dengar cerita Johor, pemain Johor berkelahi dengan pemain Terengganu, betul? Kan? Tu kau dengar, oh, adalah orang bola rupanya. Tak tahu pun ada bola. Tiba-tiba bila dia kelahi je, terus kita tahu, oh, siap sumpah-sumpah Quran dan sebagainya. Kan? Sebab berkelahi bola. Kan? Kita tahu terus. Kalau kita tengah mandu kereta, naik motor, tiba-tiba ada orang bertumbuk kat tepi jalan. Kita pun, orang bertumbuk. Terus tengok. Kan? Sebab ada perkelahian, ada pertembungan, benda tu biasa. Budak-budak dia suka tengok cerita perang, cerita gaduh-gaduh, cerita pertembungan, Ultraman, Superman dan sebagainya. Bukan kata budak-budak, sampai datuk budak pun serupa juga. Tengok wrestling kat kedai. Kan? Ada lagi, orang Kelantan tengok wrestling tak? Tengok wrestling kat kedai. Okey. Maknanya itu sifat manusia. Memang fitrah manusia tu begitu. Sekarang ni anak-anak macam tu juga. Takkan kita nak cerita Nabi dengan isteri Nabi macam mana? Tak sesuai nak cerita ke anak. Tapi ada benda yang kita boleh cerita dengan anak, antaranya Hasan Basri tunjukkan contoh. Dia ceritakan kepada anak-anak dia peperangan-peperangan Nabi SAW. Tapi ialah, ada yang jumpa saya, dia kata, "Ustaz, nak cerita macam mana perang Nabi?" Kata, "Ceritalah. Kamu tahu perang Badar?" "Tahu." "Tuan-tuan tahu perang Badar?" Kalau tak tahu nak malu dah. Kalau tak tahu pun jangan angkat tangan, malu. Kan, perang Badar. Jadi perang Badar, Nabi SAW, dia kata, "Okey, nak cerita perang Badar Ustaz." Masalahnya budak tu tak tidur lagi, cerita habis dah. Kata, "Macam mana pula?" "Iyalah, cerita perang Badar ni, perang Badar ni nak tidur cuba tidur. Perang Badar ni nak, Nabi dengan sahabat perang lawan dengan orang kafir Quraisy Mekah." Lepas tu, budak tu tengok je, tengok tu beliak, tengok muka ayah dia, "Oh, cerita perang ni best ni." Kan? Lepas tu Nabi berperang, perang menang. Habis. Kan? Budak tu terbeliak mata lagi. "Hah, itu je?" "Dah itu je ayahnya tahu." "Ayahnya tahu itu je. Nak cerita apa lagi?" "Tak. Perang menang." Habis cerita. Maknanya apa dia? Kita punya pengetahuan tentang sirah Nabi SAW masih lagi di tahap yang sangat rendah. Macam mana kita nak lahirkan cinta pada Nabi SAW pada anak-anak? Ini kewajipan mak bapak sebenarnya. Kewajipan kita, kita kena cuba pastikan supaya anak-anak juga mencintai Nabi SAW, dapat keluarga bahagia. Confirm. Saya biasa contoh.
sahabat saya, Ustaz Ustaz Zamri Mantop. Tuan kenal Ustaz Zamri kan? Ustaz Zamri, dia cerita sekali pada saya. Dia kata dia balik rumah satu kali tu, balik rumah tengok anak dia tengah tengok sinetron. Anak tengok sinetron cerita Indonesia kan. Anak dia dah jadi 5 waktu tu. Jadi tengok anak dia, dia tengok sinetron depan TV. Dia kata punahlah kan. Bapa Ustaz Zamri Mantop kan. Anak tengok sinetron kan, tak boleh jadi dia. Jadi dia pun duduk belakang anak dia. Dia duduk kat sofa, dia tengok anak dia. Dia panggil anak dia, Kak Ngah. Kak Ngah tengok TV tu, tengok channel sinetron tu dengan tengok channel Al-Hijrah, mana lebih baik? Kan. Kak Ngah nyapa kata, TV Hijrah lah bah. Kan. Mata masih tengok ke TV lagi. Kan. Tengok TV Hijrah lah bah. Itu yang Ustaz Zamri cakap lagi. Kak Ngah tengok cerita tu dengan tengok TV Hijrah, mana lagi bermanfaat untuk Kak Ngah? Ha. Yang Kak Ngahnya pun, tengok TV Hijrah lah bah. Tengok macam tu, muka dah masam dah kan. Boring betul lah bah aku ni kan. Tanya soalan macam ni. Okay. Dan kali Ustaz Zamri kata tak boleh jadi ni. Tanya soalan lain pula. Dia kata, Kak Ngah cuba bayangkan. Petang ni, tiba-tiba Nabi SAW masuk ke rumah kita. Tengok Kak Ngah tengok sinetron. Agak Nabi suka tak? Kan. Waktu tu juga, Kak Ngah ni terus tukar channel. 114 kan. Terus tukar. Waktu tu juga dia tukar. Sebab apa? Sebab cinta pada Nabi SAW. Sayang pada Nabi SAW, banyak perubahan pada anak-anak kita. Confirm. Sebab sayang pada Nabi ni, dia duduk kat sini. Dia duduk, dia panggil akidah ataupun core value kita. Dia bukan hanya semata-mata duduk kat sini, ilmu. Macam tadi ni dia tahu mana baik, mana buruk. Dia tahu. Oh, tengok TV ni tak baik, tengok TV ni baik. Dia tahu. Tapi bukan di sini. Jadi bila bukan di sini, dia susah nak berubah. Tapi bila kita ubah dia di sini, maka mudah untuk kita bentuk dia dengan cara yang baik. Sebab yang akidah nilai lebih penting, maka kita tekankan dia cinta pada Nabi SAW. Jadi senang ceritanya, benda ni benda yang sangat-sangat penting dalam mendidik anak-anak sebenarnya. Dan banyak lagi lah benda-benda yang berkaitan dengan Nabi SAW mendidik anak-anak kan. Banyak cerita-cerita ataupun hadis-hadis, ajaran-ajaran Nabi SAW. Bagaimana Nabi suruh kita didik anak solat dan sebagainya. Iyalah, kalau dah didik anak tu solat, mestilah kita solat lah. Mana boleh kita tak solat, kita suruh anak solat? Memang tak boleh. Dan benda-benda macam itulah. Dan sebenarnya, satu psikologi manusia yang Allah Ta'ala tunjuk pada kita, daripada kecil lagi, daripada budak kecil, Allah Ta'ala tunjukkan ini adalah psikologi manusia. Bukan psikologi budak saja, psikologi manusia. Tuan-tuan perhatikan, kalau budak kecil, anak umur setahun, cucu umur setahun, siapa yang ada cucu, umur dia setahun, dia belum boleh bercakap. Tapi bila dia tengok abah dan uminya, ayah dan ibunya, papa dan dadinya solat, kan? Bila solat, dia tengok ayah dia solat, dia pun akan solat sekali, betul tak? Dia pun akan berdiri sebelah, dia pun angkat tangan. Dia pun akan sebutlah apa-apa yang sebut awal ke apa-apalah kan. Dia akan angkat tangan. Duduk sebelah, dia akan solat sekali dengan kita. Dia solat dengan kita sekali tu, sampai, tak sampai habis pula kadang. Kan? Kita rakaat pertama, dia bagi salat dah. Kan? Tak apalah. Tapi dia akan cuba untuk solat juga. Sebab dia tengok mak ayahnya solat. Tapi cuba bayangkan tuan-tuan, saya berceramah depan anak saya umur setahun contohnya. Kan? Anakku sayang, solat ini penting. Solat ini satu kewajipan. Rukun Islam yang sangat penting adalah solat. Allah Ta'ala wajibkan kita untuk solat 5 kali sehari, 1 hari, 1 malam. Kan? Solat subuh 2 rakaat. Mulakan dengan takbir. Kan? Habis dengan bagi salam. Mesti ada tertib. Contohnya kan. Ceramah depan budak umur setahun. Kan? Dia buat apa? Dia ketawa je, sengih je. Ada dia nak solat, dia takkan solat. Kan? Ceramah tak jadi apa, tapi tunjuk perbuatan dia jadilah, dia akan buat. Rupanya ini adalah psikologi manusia juga. Ceramah saja tak cukup, kena buat. Jadi sekarang ni kalau kita nak didik anak kita untuk taat Allah, maka mak ayah kena taat Allah dulu. Kan? Kalau kita nak didik anak kita supaya jadi baik, mak ayah kena jadi baik dulu.
kalau nak bentuk keluarga mawaddah, keluarga kasih sayang, maka mak bapak tu sendiri kena tunjukkan kasih sayang dulu. Kalau tidak, maka kita macam mana kita nak bentuk anak-anak kita dengan cara yang baik. Kita tuan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Jadi kalau kita nampak benda tu, kita perhatikan, taat pada Allah SWT ni dia ada macam-macam cara. Macam-macam cara untuk membentuk kita supaya mudah untuk taat pada Allah SWT. Antaranya, saya terdengar minggu lepas ceramah Ustazah Hafizah Musa kat radio. Dia kata gini lah, dia, suami bila nak keluar daripada rumah, nak pergi kerja, dia kata apa pada isteri dia? Paling bagus sekali ya, dia diajar oleh Ustazah Hafizah lah. Dia kata, cuba sebelum keluar tu, dia sebut, dia kata, abang sayang adik kerana Allah. Ha, contohlah kalau dia panggil adik eh. Abel saya adik kerana Allah. Ataupun tak kisahlah. Abel saya darling kerana Allah. Contoh saja kan. Panggil. Sebut kerana Allah tu. Sebelum keluar, sebut gitu. Dan isterinya pun jawab, kata saya pun saya abel kerana Allah. Sebut gitu. Sebab apa dia kata? Sebab dia ada dua sudut kata. Satunya dia akan bertambah sayang. Betul. Yang keduanya adalah sayang itu dikaitkan dengan Allah Ta'ala. Bila kaitkan dengan Allah Ta'ala, maka waktu tu cuba bayangkan, takkan dia nak sebut, contohlah kalau isteri pula nak keluar rumah kan, saya sayang abang kerana Allah. Tapi dia keluar rumah, dia tak akan tudung. Contohnya, tak sesuai lah. Sebab baru je dia sebut kerana Allah tadi. Macam mana dia boleh sebut kerana Allah tapi dia lawan hukum Allah? Tak kena. Jadi bila dia sebut benda tu, sebenarnya dia sedang membantu diri dia untuk taat kepada Allah SWT. Sebenarnya gitu. Sebablah kita diajar dalam Islam supaya sebut, supaya sebut perkataan-perkataan tu, bukan hanya semata-mata dalam hati. Patutlah Nabi SAW sebut pada sahabat, aku sayang kamu kerana Allah. Inni uhibbuka fillah. Ini Nabi SAW tunjukkan contoh. Rupanya benda-benda macam ni bukan setakat dalam hati, perlu diluahkan. Dan luahkan itu kaitkan dengan Allah SWT. Kita tengah ingatkan diri kita sendiri. Tuan-tuan ingat tak dulu eh? Dulu ahli psikologi, motivator kita dekat TV kan? Saya ingat lagi 20 tahun lepas. Dekat TV, pagi-pagi ada dipanggil motivasi pagi. Jadi waktu tu ada penceramah motivasi kita. Dia sebut gini, dia kata, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak berjaya, tuan-tuan tak jadi kaya, sebelum keluar daripada rumah, tuan-tuan tengok di cermin, tuan-tuan kata, anda kaya. Saya tengok motivator tu, saya kata, biar betul orang tua ni. Adakah orang nak cakap depan cermin ni? Kamu kaya. tak boleh ni. Dia kata apa? Dia kata, sebab you are what you think. Oh, sedaplah bila keluar istilah Sigrih kan. Oh, nampak macam betul lah. Kan? Engkau adalah apa yang kau fikirkan. Sampai lagu kita kat Malaysia pun ambil daripada tu. Lagu apa? Lagu Yakin Boleh tu. Tentang biasa dengar lagu Yakin Boleh ni, confirm semua pernah dengar kan. Engkaulah apa yang kau fikirkan. Apa dia tu? You are what you think. Sebiji tuan-tuan. Engkaulah apa yang kau fikirkan. Kan? Sebab aja ikut kaedah barat, kita bila berfikir satu benda, kita boleh dapat benda tu. Kita fikir itulah yang kita akan jadi. You are what you think. Dalam Islam tak nafikan kaedah tu. Betul sebenarnya kaedah tu. Tapi kaedah dalam Islam bukan suruh cakap depan cermin. Kaedah dalam Islam untuk berfikir satu benda, Islam ajar suruh kita berdoa. Kan? Patutlah doa kita diajar supaya doa tu disebut di mulut dan didengari kat telinga dan difahami. Bukan hanya semata-mata baca tapi tak faham. Islam ajar kita berdoa suruh faham dan juga suruh sebut. Doa Imam An-Nawawi sebut dalam kitab Al-Adhkar, dia kata mesti disebutkan di lidah. Bukan hanya semata-mata dalam hati. Nabi SAW hubungan paling rapat sekali dengan Allah. Tapi Nabi SAW bila berzikir dan berdoa, Nabi sebut dekat lidah. Sahabat duduk kat belakang nampak rahang Nabi SAW bergerak. Bermakna Nabi SAW sebut. Okey. Jadi kat situ kita perhatikan rupanya ini Islam aja. Suruh faham. Padahal kalau tak faham pun, Allah kan Maha memahami. Kita sebut bahasa Arab walaupun kita tak faham, Allah faham dah. Tapi kita diajar supaya pahami apa yang kita doakan. Kan? Sebablah tuan-tuan, kalau nak doa, biar faham. Kita kadang-kadang doa entah apa-apa kita pun tak tahu. Kan? Pernah ada
seorang suami ni, seorang lelaki ni, dia jumpa saya, dia kata, "Ustaz, saya nak satu doa, Ustaz ajar saya dalam bahasa Arab." Saya kata, "Tak apalah, sebut bahasa apa pun Allah fahamlah ke? Kan? Allah memahami," saya kata. "Sebut je bahasa kamu, bahasa Melayu, Allah faham." Dia kata, "Ustaz, memanglah Allah faham. Tapi masalahnya doa ni kalau saya baca, isteri saya pun faham juga." Puan-puan faham? Peher tak ni? Dia kata, "Kalau saya baca doa ni, memanglah Allah Allah peher. Tapi isteri saya peher juga." Doa apa tu kakak nak minta tu? Doa kahwin satu lagi. Dia kata, "Ustaz, Ustaz ajar saya doa ni mesti dalam bahasa Arab." Sebab apa dia kata? "Sebab kalau saya baca doa ni, nanti isteri saya aminkan lagi mustajab," dia kata. Pandai dia. Dia nak baca doa tu. Rupanya soalan ni dikemukakan pada saya bukan sahaja di Malaysia. Saya ceramah beberapa bulan lepas di Bangkok, bahasa Siam, bahasa Siam. Saya ceramah bahasa Melayu lah, saya tak tahu bahasa Siam. Tapi ada penterjemah. Jadi orang Siam ni pun seorang, ada seorang budak pekerja kilang ni, dia pun tanya soalan yang sama juga. Dia kata, "Ustaz, saya nak ajar, saya nak sebut benda ni, doa ni mesti dalam bahasa Arab." Saya kata, "Tak apa, cakap bahasa Siam pun Allah Ta'ala faham." Dia kata, "Memanglah bahasa Siam tu memang Allah faham, tapi isteri saya pun faham juga." Dia kata gitu. Rupa-rupanya nak doa kahwin satu lagi. Sebab perempuan bila nak berdoa, kalau nak amin kan, jaga-jaga tengok suami kan, kalau semayang dengan suami kan. Suami kejap-kejap dibaca Quran, "Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim," apa kan? Lepas tu, "Allahumma gfir lana dhunubana waliwalidina warhamuhum kama rabbawna sigara aljami'il muslimina wal muslimat, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina azaban nar." Nah, tiba-tiba kuat balik. Waktu yang dia slow tu, papa tanya, abis-abis kuatkan sikit suara. tak dengar. Biar macam tu sebabnya. Tapi tak apa, kalau perempuan nak aminkan pun silalah, tak ada masalah, bukan benda jahat. Tapi kalau berasa tak nak doa benda tu, jangan aminkan. Sebab kita bila berdoa, kita diajar supaya faham, bukan hanya semata-mata kita baca saja apa yang kita pun tak tahu kita baca apa kan. Jadi faham dan juga dengar. Rupanya apa kesan dia? Kesan dia adalah dia akan masuk ke dalam hati kita, masuk dalam hati kita secara automatik, dia akan masuk sebab kena sebut. Disebutkan nanti akan masuk dalam jiwa. Jadi kalau kita doa, "Ya Allah," sebab kita diajarkan malam-malam, pagi dan petang, kita diajar untuk berdoa, "Ya Allah, aku melindungkan engkau daripada sifat keluh kesah, sifat pemalas, sifat lemah, sifat apa ditimpa bebanan hutang dan sebagainya." Benda-benda macam ini, doa tu sebenarnya diajar supaya disebutkan. Contoh kita ni orang yang pemalas. Orang yang pemalas diajar, "Ya Allah, hindarkanlah aku daripada sifat malas." Sebut begitu. Rupa-rupanya kita sedang bagi tahu pada diri kita sendiri, aku tak nak malas. Ajar gitu. Kalau kita ni jenis orang yang ada sifat ego yang tinggi, takabur, besar diri, rasa diri tu hebat sangat, maka doa, "Ya Allah, jauhkan aku daripada sifat takabur." Sebut. Sebab kita tahu kan kelemahan kita apa? Kita ni cepat marah. Panabaran orang kata. Marah sangat. Cepat sangat marah. Doa, "Ya Allah, hindarkanlah aku daripada sifat pemarah." Sebut begitu, betul kita minta dengan Allah dan kita sedang bagi tahu pada diri kita sendiri. Itu dia punya efek dia. Jadi tak perlu cakap depan cermin. Cakap depan cermin, "Engkau kaya." Tengok balik muka dia. Boleh ke? Tengok balik macam tak boleh. Tengok muka tak jadi. Tapi kita diajar bukan depan cermin, kita diajar untuk direct dengan Allah Ta'ala. Dan kita tahu Allah Maha Berkuasa, maka kita lebih yakin. Kita lebih yakin dan kita sedang bagi tahu pada diri kita apa yang sebenarnya yang kita nak. Maka kita diajar untuk berdoa macam tu, dan antara doa yang kita diajar adalah baca, "Rabbana hablana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Apa dia tu? "Ya Allah, kurniakan kami isteri-isteri dan anak-anak kami ni, zuriat keturunan kami ni, orang-orang yang mereka yang penyejuk mata hati kami, penyejuk mata kami. Qurrata a'yun." Jadi kita dah doa gitu, kita nak anak isteri kita jadi penyejuk mata. Secara automatik kita pun nak jadi penyejuk mata pada mereka. "Waja'alna lil muttaqina imama," jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Maknanya baca doa macam tu,
Kita pakai secara automatik. Kita ni nak jadikan keluarga kita bukan hanya semata-mata untuk keluarga kita saja, tapi nak jadi pemimpin bagi sekalian orang-orang yang bertakwa. Maknanya kita pun kena bertakwa, kena taat Allah, takut pada Allah, dan juga kita nak bermasyarakat. Jadi keluarga yang baik, keluarga mawaddah yang sebenar, dia bukan untuk keluarga dia saja, dia adalah untuk masyarakat. Masyarakat juga terasa seronok dengan adanya keluarga tu di situ. Ada keluarga tidak, dia pindah kampung, satu kampung buat kenduri kesyukuran. Saya pernah jumpa ada seorang ni, ada seorang pegawai agama dia ni, tapi bukan ustaz, pegawai agama. Saya jumpa dia, saya kenal dia, memang pangai dia memang seribu satu masalah dia bawa. Dia buat. Saya jumpa dengan orang kampung dia. Dia kata, ustaz kenal orang ni? Oh, kenal. Dia kata, kami ni ustaz, dia pindah kampung, satu kampung buat kenduri kesyukuran, dia kata. Buat kenduri kesyukuran sebab keluarga ni pindah ke tempat lain. Tuan-tuan bayanglah kalau dapat keluarga macam tu, ya Allah, kesiannya lah. Kan? Keluarga yang dibenci oleh semua orang. Tapi kita tak nak. Kita nak jadi keluarga yang membahagiakan dan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Tuan-tuan bayangkan, ada satu kes, ini cerita masalah pula. Ada satu kes di sekolah Henry Geni. Sekolah Henry Geni ni sekolah budak-budak masalah lah tak? Sekolah budak-budak yang dipanggil penjara kanak-kanak, penjara juvana. Jadi kami pergi ke situ. Sampai di sana, ada budak-budak ni, bila kita tanya dia, kamu apa kesalahan yang kamu lakukan sampai boleh masuk ke sini ni? Dia pun cerita, oh, saya mencuri ustaz. Nanti kawan dia pula, oh tak jadi ni, dia tu mencuri je ustaz, saya merompak ustaz. Yang seorang lagi, alah dia merompak biasa-biasa je ustaz, saya merompak dengan senjata api. Dia berbangga-bangga tu, dia cerita tu, dia lah paling hebat sekali buat jenayah. Okay. Ada seorang budak duduk diam, jatuh kocot, duduk diam, berjuruh lah budak ni. Nampak muka dia pun, Allah, baik lah. Kan? Tanya dia, kenapa kamu ni? Dia kata, panjang cerita saya ustaz. Tak apalah, cerita je. Dia kata, saya ni ustaz, saya sekolah dulu, waktu sekolah darjah 1, darjah 2, darjah 3, saya ni nombor 1 dalam kelas. Dalam kelas, saya nombor 1. Mak ayah saya jaga saya supaya sembahyang kat rumah, baca Quran, mengaji ulang kaji pelajaran, dapat nombor 1 dalam kelas, semayang pun jaga dan sebagainya. Lepas tu macam mana boleh sampai ke penjara Henry Geni? Dia kata, satu hari saya, kawan-kawan saya, dia kata, ajak saya supaya pergi tengok bola di stadium, ajak tengok bola di stadium. Saya kata, saya tak ada duit nak pergi tengok bola, tak ada duit nak beli tiket. Kawan-kawan kata, duit tak ada masalah, kamu petang ni tunggu depan kedai mamak, kata, ya. Tunggu depan kedai mamak tu, kita pergi sama-sama. Dia pun okey lah. Petang tu pergi, tunggu depan kedai. Tunggu depan kedai, kawan-kawan dia datang, bawa apa tuan-tuan? Tengok-tengok kawan-kawan dia datang, bawa parang. Nak pergi tengok bola apa dia, bawa parang. Dia pun terkejut. Kawan-kawan dia kata, kau relax, kau tak payah buat apa, kau tunggu je kat sini. Kau tunggu kat sini, tapi ni, kau pegang satu ni, pegang parang tu. Parang tu dia suka pegang. Jadi dia pun dah sudah pegang parang pula dah. Kawan-kawan dia masuk ke dalam kedai tu, merompak mamak tu. Rompak mamak tu, budak sekolah rendah merompak tuan-tuan. Mamak tu berlawan, lawan. Mamak tu dapat keluar daripada kedai. Keluar daripada kedai, mamak tu tuju betul-betul kat budak ni. Budak ni tak tahu lah kot, banyak tengok TV ke apa ke. Dia macam ada tindakan refleks. Dia terus hayun dia punya parang tu. Dia hayun parang tu, kena kat leher mamak. Mati mamak tu. Tuan-tuan bayangkan, ini cerita betul ni. Cerita ni cerita betul. Tuan-tuan bayangkan, ibu dan ayah dia dapat panggilan telefon daripada polis untuk pergi ke balai. Pergi ke balai, polis beritahu apa? Anak tuan, anak puan ditangkap atas tuduhan merompak dan membunuh. Bayang. Anak nombor satu dekat sekolah, semayang pun rajin dan sebagainya, tapi tengok-tengok kena tuduh merompak dan membunuh. Memang buat, bukan tuduh lagi dah, yang buat sungguh. Mati orang tu. Tuan-tuan bayang, apa salahnya mak bapak itu? Saya bila dengar cerita tu, Allah, Allah, seram. Seram sangat. Kita bayangkan anak-anak kita, Allah, macam mana tu? Terus terfikir,
apa salah mak ayah dia kat situ? Kalau kita tengok dari sudut dia jaga sembahyang, bagus dah. Ayah dia suruh mengulang kaji pelajaran kat rumah, bagus dah. Tapi ada satu je kesalahan kat situ. Apa kesalahan dia kat situ? Kesalahan ayah dia adalah dia tidak tengok dan tidak perhatikan siapa kawan-kawan anak dia. Itu je. Tak perhatikan siapa kawan-kawan anak dia. Rupa-rupanya anak dia berkawan dengan orang-orang yang tak baik. Kan? Jadi senang ceritanya kita macam tu juga. Kita ni bentuklah anak kita macam mana sekalipun. Tapi kalau masyarakat tu tidak baik, tak jadi juga. Patutlah Allah Ta'ala kata, waja'alna lil muttaqina imama. Nak bentuk keluarga yang baik, kena fikirkan juga masyarakat sekitar supaya jadi baik juga. Barulah keluarga kita boleh jadi baik yang sebenar-benarnya. Ibaratnya seperti mana kata Tok Guru, Tok Guru Ni Aziz Bekam Menteri Besar. Tok Guru kata apa? Dia kata kalau petak padi kita, kita jaga, tapi petak padi orang lain tak dijaga. Petak padi kita, kita letakkan segala-galanya lah. Kita letak benih paling bagus sekali, baja paling bagus sekali, letakkan racun yang paling bagus sekali dan sebagainya. Tapi petak sebelah dibiarkan saja oleh orang duduk sebelah tu, kan, naik lalang, naik segala serangga dan sebagainya, petak padi kita pun terkesan juga. Jadi macam itulah kita dengan keluarga kita. Kalau nak bentuk masyarakat yang baik, nak bentuk anak yang baik, masyarakat juga kita kena ambil cakna. Rupa-rupanya itu tanggungjawab kita juga sebagai seorang ayah dan seorang ibu. Sebenarnya menjadi ayah dan ibu bukan pada anak kita saja, tapi juga kepada anak-anak orang lain. Saya bila masuk sekolah dulu, saya ingat waktu darjah 1, mula-mula sekali masuk darjah 1, pesanan ibu saya mudah, pesanan ayah saya. Ayah saya pesan, dia kata nak berkawan, nak cari kawan mudah, dia kata. Nak cari kawan, dia kata, waktu tu saya sekolah sebelah petang. Sekolah darjah 1, sekolah kebangsaan tapi sebelah petang. Dia kata mudah nak cari kawan ni. Kejap lagi, pergi sembahyang Zuhur. Dia kata pergi sembahyang Zuhur, tengok kawan mana yang pergi sembahyang Zuhur sekali, dia kata. Pergi ke surau untuk sembahyang Zuhur. Maka yang itu jadikan kawan. Mudah je. Sebab apa dia kata? Sebab sekolah kebangsaan tak wajib budak-budak pergi sembahyang. Budak darjah 1 pula tu. Jadi kalau budak darjah 1 nak pergi sembahyang atas inisiatif sendiri, maknanya apa? Maknanya keluarga dia keluarga yang baik. Mak ayah dia baik. Pasal mak ayah dia suruh dia sembahyang. Jadi ambil kawan yang begini. Kawan yang sembahyang juga. Saya daripada darjah 1 saya buat begitu. Alhamdulillah. Sekolah rendah dapat kawan baik-baik belaka. Alhamdulillah. Kan? Kawan-kawan saya sampai kecil-kecil lagi, cute-cute lagi waktu tu kan. Darjah 3, darjah 4. Waktu tu lagi kami dah kumpul duit. Kumpul duit yang saya ingat waktu tu saya dapat 30 sen ke 20 sen sehari. Ayah bagi. Duit tu, 10 sen tu kita akan simpan. Simpan duit 10 sen tu. Seminggu dapat 50 sen. Kawan ada 5 orang, kali dengan 5, RM2.50. Duit tu pakat-pakat bagi ke tabung masjid. Baru darjah 3, darjah 4. Sebab kawan-kawan baik belaka. Kawan-kawan belaka ni bukan cikgu aja, bukan mak ayah aja. Kita sama kita ni bincang-bincang sama-sama. Pergi masjid sembahyang Jumaat tiap-tiap minggu, tengok tabung masjid. Kita tak ada duit nak bagi. Kan? Lah kali bincang kawan-kawan. Macam mana? Apa kata kita simpan duit 10 sen. 10 sen cukup 50 sen. Kita kumpul RM2.50, kita bagi ke masjid. Tiap-tiap minggu. Setiap hari Jumaat. Allah. Rupa-rupanya sebab apa? Fikir balik, kenapa aku jadi baik sangat dulu kan? Sebabnya kawan-kawan rupa-rupanya kan? Sebab ayah suruh kawan-kawan dengan budak yang begitu. Okey, seterusnya ayah ataupun mak, jangan sama sekali kita pandang rendah pada anak-anak ni. Jangan pandang rendah pada anak-anak. Saya ambil contoh anak-anak ni saya tak nak cerita anak saya. Anak saya kecil lagi, baru dah jadi 2. Nak ceritanya bagaimana mak ayah saya. Saya cerita mak ayah saya. Dia saya fikir satu benda, alhamdulillah. Saya waktu kecil saya sakit asma kan. Asma ni lelah kan. Asma ni teruk. Jadi menyebabkan bila kita ni asma lelah, kita tak boleh main dengan kawan-kawan kat luar, pergi main bola, pergi mandi sungai. Sakit kan, tengah sakit tu kadang 2 minggu tak pergi sekolah. Okey. Jadi bila 2 minggu tak pergi sekolah, nak main kat luar pun tak larat. Apa yang dibuat? Kebetulan saya ni minat baca buku. Minat baca buku, tengok kat rak buku ayah. Rak buku ayah yang ada buku apa? Buku pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam, buku para sahabat, buku para pejuang Islam. Jadi bila kita nak baca buku, itu je buku yang ada. Bacalah.
Subhanallah tuan-tuan, saya darjah 2, darjah 3, itulah buku-buku bacaan saya. Buku tentang, buku-buku tebal begini tuan-tuan. Buku-buku cerita tentang sahabat Nabi SAW. Buku tentang pejuang Islam. Buku tentang Al-Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna. Saya baca waktu darjah 3, darjah 4. Habis berkaitan dengan Hasan Al-Banna. Sebabnya ayah ni pandai. Dia tak letak, dia tak belikan buku-buku tu, buku Pak Pandai, Lebai Malang, apa lagi? Orang Melayu ni kesian, dia punya watak semua kesian-kesian. Pak Pandai, Lebai Malang, yang suka berangan tu apa dia? Mak Jenin. Lagi kan, semua yang malang-malang Melaka semua. Jadi tak beli buku-buku macam tu. Tak ada langsung buku macam tu kat rumah. Yang ada kat rumah apa dia? Buku Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, isteri-isteri Nabi, apa, Hasan Al-Banna, contohnya kan. Buku-buku macam tu yang dekat rumah. Maka akhirnya itulah yang saya baca. Kita kadang-kadang sebagai bapa, kita kata apa? Takkanlah anak aku nak baca buku macam tu. Kan? Kita dah underestimate anak kita sendiri sebenarnya. Letakkan buku-buku yang tu, insya-Allah akhirnya mereka akan baca. Kalau tak semua, bukan semua adik-adik saya baca buku-buku macam tu. Kan? Saya dengan kakak saya seorang je yang baca. Yang lain malas juga baca. Tak apalah, yang penting ada dua orang yang baca. Kan? Kita ada berapa orang anak, maka pastikan jangan underestimate semua sekali anak kita ni tak akan baca. Tidak. Mungkin ada yang akan baca. Rupa-rupanya memang bermanfaat sangat-sangat bagi saya. Bila saya dah membesar, saya fikir balik, ya Allah, subhanallah. Saya baru ni berforum dengan Al-Fadhil Ustaz Nik Muhammad Abdul dengan Ustaz Ridwan Muhammad Noor. Forum berkenaan dengan Hasan Al-Banna di Bangi, Selangor. Bila saya dijemput untuk berforum tu, waktu tu saya tengah demam, saya tengah sakit. Demam, saya pergi dalam keadaan saya tak bersedia, tak sempat nak study, tak sempat nak apa. Tapi forum tentang Hasan Al-Banna. Forum dengan Dr. Ridwan Muhammad Noor ni pula. Dr. Ridwan Muhammad Noor ni style dia bila forum dia tak bagi soalan spot mula-mula. Kan? Kadang-kadang forum ni bagi soalan dulu. Dia jenis tak bagi soalan sebab dia pun tak tahu dia nak tanya apa. Dia mula je bismillahirrahmanirrahim, dia tutup mata dia. Lepas tu dia kata, Ustaz Syed Abdul Qadir, tolong ceritakan tentang Hasan Al-Banna daripada kecilnya dan keluarganya, bapaknya macam mana. Sudah. Kita tak study dulu. Kan? Dia terus tanya soalan macam tu. Saya pula tengah demam, tak study. Tapi alhamdulillah dia tanya soalan macam tu, dah lah dekat setengah jam juga saya goreng. Kan? Tentang Hasan Al-Banna dan keluarga dan sebagainya. Saya fikir balik, kok mana pula, celah mana pula dekat otak aku ni ada lagi benda tu. Teringat balik, rupanya dulu darjah 3, darjah 4 dulu baca buku-buku tentang Hasan Al-Banna, dia lekat dalam kepala. Kan? Sebab saya waktu tu saya sangat-sangat berterima kasih kepada keluarga saya, kepada ibu dan ayah saya. Kan? Sebab mereka waktu saya kecil, mereka tak underestimate. Mereka letakkan buku-buku tu, baca buku-buku tu, kan? Dan alhamdulillah memang sangat-sangat beri kesan. Dan secara automatik saya pun nak jadi macam orang-orang yang hebat tu. Baca cerita-cerita sahabat, cerita-cerita pejuang Islam, cerita pasal kekasih-kekasih Allah, para ulama dan sebagainya, kan? Kita baca pasal para ulama, kita rasa Allah hebatnya ulama ni. Jadi itulah hero saya waktu tu. Baca tentang ulama jadi hero saya waktu tu. Darjah 3, darjah 4, darjah 5, inilah hero-hero saya, para ulama, kan? Sebabnya duk baca buku-buku tu. Jadi pastikan kat rumah kita ada begitu. Okay, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Weh, masa kita habis dah ni. Kalau ikutkan dalam jadual pukul 11 berhenti sekali dengan soal jawab saya. Okay, lah. Saya ambil, saya ringkaskan mana satu saya nak ambil. Okay. Antara masalah yang selalu saya jumpalah. Masalah dekat suami isteri, hubungan keluarga ni. Antara masalah paling besarnya adalah masalah komunikasi. Ada juga masalah-masalah lain. Saya baru je 3-4 hari lepas saya berkuliah. Lepas kuliah ada seorang abang tu lah. Dia jumpa saya, dia kata, Ustaz, saya ada masalah. Masalah dengan isteri, dia kata. Isteri dia apa? Dia kata, isteri saya ni Ustaz, rajin sangat-sangat. Dia kata, isteri saya ni tak pernah nak kejut saya semain subuh. Saya kata, apa dia? Isteri tak kejut saya semain subuh. Dia kata, saya kata, jawab balik, saya kata lah, abel lah patut kejut isteri semain subuh. Kenapa isteri tak kejut abel semain subuh? Abel marah. Dia kata, tak Ustaz, saya ni Ustaz, saya letaklah telefon, jam alarm bunyi lah sekuat-kuatnya, letak bom sekali pun, memang saya tak dengar, kata. Saya takkan bangun. Kata, saya letak dah jam tu, bunyi paling deras sekali pun, memang tak bangun. Okay. Jadi isteri saya lah patut kejut saya Ustaz. Saya kata, abang ni garang sangat kot, kan? Isteri takut nak kejut. Dia kata, dah, saya dah cakap dengan dia, ambil baldi air jirus atas saya. Sampai gitu sekali. Saya tak marah, kata. Jirus air kat saya pun tak apa. Lepas tu isteri buat? Tak buat Ustaz.
Isteri bangun tak? Bangun. Isteri bangun macam mana? Semayang, dia kata qiyamulail siap. Kata, isteri semayang tahajud, istikharah, apa semua, semayang hajat, apa semua, sampai ke subuh, apa semua, tak kejut dia. Saya kata, ni mesti ada masalah ni. Ada something wrong somewhere, kata. Tak mungkin lah isteri tu saya saja je, dia siap bangun semayang malam, tapi suami tu dia biarkan saja. Korek punya korek punya korek, lah kali dia pun luahkan perasaan. Dia kata rupanya, isteri dia ni walaupun semayang malam, tapi rupanya ada hubungan dengan lelaki lain. Allah, pelik betul. Semayang semayang malam dah, qiyamulail, tapi ada hubungan lelaki lain. Lelaki lain tu pula suami orang. Ni isteri orang dengan suami orang, jumpa kat tempat kerja. Benda ni banyak sangat berlaku kat masyarakat kita. Yang isteri cerita masalah dia dengan suami, yang si suami orang tu cerita pula masalah dengan isteri dia. Lah kali dua-dua rasa Allah kesian lah, kan. Dia mulalah, lah kali adalah hubungan yang yang haram. Hubungan yang haram terus ada. Benda tu sangat-sangat normal. Tapi asasnya adalah masalah komunikasi sebenarnya. Mula sekali adalah masalah komunikasi suami isteri itu sendiri. Isteri tak boleh bercakap dengan suami, suami tak boleh bercakap dengan isteri dengan baik. Macam-macam lah ni masalah komunikasi, nak cerita panjang lebar. Training pasal komunikasi 2 hari 2 malam tuan-tuan. Jadi kalau kita nak cerita panjang, saya ceritanya antara kaedah mudah. Ini saya dengar Ustaz Muhammad Al-Amin cerita. Kata gini, antara kaedah mudah tuan-tuan. Suami isteri ni kadang-kadang kan, dia tak reti apa yang diperlukan oleh suami ataupun oleh isteri dalam perbualan. Contoh saya bagi tips kepada lelaki lah, pada suami. Bila isteri kita tu balik ke rumah, katalah isteri tu cikgu contohnya. Isteri cikgu sekolah contohnya. Isteri balik ke rumah, dia ngadu, dia kata, "Beh, budak-budak lah ni, beh. Allah, nakal lah." Kan? Dia kata, "Penat lah saya, letih lah." Kan? Okey lah, orang KL lah. Saya tak reti nak ajuk bahasa Kelantan. Kan bunyi siar lagi. Abang, boring lah bang, balik-balik penat lah bang, letih sangat-sangat saya ni, dia orang ni kan, budak-budak sekarang ni nakal sangat-sangat kan, teruk dia orang ni, lompat meja, lompat atas kursi, panjat sana, panjat sini, menjerit macam dalam zoo, tazen apa semua kan. Dia, isteri bising dengan sistem apa yang baru ni, sistem benda tu lah kan, gini-gini, pening kepala saya bang. Yang suami kalau tak reti, dia akan jawab macam-macam cara. Ada yang jawab, "Ha, itulah awak nak jadi cikgu sangat, siapa suruh?" Nah, tu ada jawab gitu. Ada yang jawab nampak macam reti tapi tak kena juga. Ada yang nampak macam reti, "Sabarlah, macam itulah, pahala banyak kan. Oh, kamu ni gini, sebenarnya jadi cikgu ni mulia gini-gini." Dia pula ceramah kat isteri dia. Nampak macam betul tapi tak betul juga sebenarnya. Cara yang betul jawab macam mana? Dia tak boleh juga tak jawab. Tak boleh duduk pula depan syokabar, baca syokabar, tengok bola ke, main Facebook ke, tak edit juga. Itu pun tak kena juga. Allah Ustaz, jawab salah, tak jawab salah. Ini masalah kadang orang lelaki dia pening kadang orang perempuan. Itu. Jawab pun salah, tak jawab pun salah. Jadi sebenarnya ada cara jawapan yang betul. Cara jawapan dia gini je. Kata kan, isteri tadi kan balik rumah. "Bang, teruklah bang, penatlah, letih saya. Teruklah budak-budak zaman sekarang ni. Tak macam kita dulu, budak-budak zaman sekarang ni bang, nakal sangat, buah sangat. Buah sangat macam dalam zoo dia orang ni." Macam dia jawab, "Macam dalam zoo?" "Iya bang, macam dalam zoo bang. Dia orang kan lompat naik atas meja, naik atas kursi. Tu kipas tu pun dia pusing sekali tu." "Dia pusing sekali kipas?" Nah, macam tu je. "Iya bang, gini-gini." Lah kali dia cerita, "Ha, puas. Lah, penat." Habis ya. Apa kaedah dia? Kaedah dia berbunyi, ulang perkataan terakhir. Nah, itu je. Kan? Kan tadi kan? Budak-budak sekarang ni buah macam kat dalam zoo. Macam dalam zoo? Yang awal tu dia tak dengar apa sebenarnya. Dia dengar ujung je. Dengar ujung ulang balik. "Macam dalam zoo?" "Oh, ya bang, macam dalam zoo bang tu. Rima pun kalah bang dengan orang tu. Dia orang gini 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 lah." Ulang balik. "Oh, tu kipas panjat atas meja. Panjat atas meja?" Ulang balik. InsyaAllah. Lah kali dia pun puas. Ha, lega dah. Dia kata dia mendapat seorang suami yang sangat baik, sangat prihatin. Suami yang mendengar kata-kata dia, suami yang dapat diluahkan perasaan dan sebagainya. Betul. Itu je sebenarnya psikologi dia, mudah sebenarnya. Tapi kita tak ambil cakna benda tu. Kita pun nampak macam sama ada ambil berat telajak ataupun tak ambil berat langsung. Tak kena. Tak ambil berat langsung, isteri terasa. Dia cerita masalah dia, dia ambil enteng saja oleh suami. Kan, suami nampak benda tu tak penting. Benda tu alah, tak ada apa lah. Kan.
ataupun suami buat bodoh je. Ha, kan dah dapat surat kad kuning. Eh lah, punya suruh panjang lagi. Saya nak pendekkan, dah berhenti dah ni. Kata mohon ustaz kekal atas pentas. Takut saya lari. Ha, kan terbang dah. Tak apalah. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian. Senang ceritanya. Kita balik kepada tadi. Cara-cara tu semua ada. Dan masalah komunikasi ni antara masalah yang besar sebenarnya dalam dalam hubungan suami isteri. Banyak sebenarnya hubungan suami isteri yang bermasalah dengan masalah komunikasi. Bermula dengan masalah komunikasi. Dan antara sebabnya itulah dia dia tidak belajar, tidak ada ilmu, dan tadi tu mungkin takwa apa semua kurang, maka jadilah masalah tu membesar dan besar dan besar. Tuan-tuan bayang, ada satu pasangan ni yang saya tahulah, tapi lama dah cerita ni, tahun 2001 dulu. Dia bercinta selama 6 tahun. Pasangan ni bercinta selama 6 tahun, bernikah. Lepas 6 bulan bernikah, bercerai. 6 bulan bercinta, 6 bulan nikah, bercerai. Kau bayangkan, Allah, kita pun pelik. Dan itu mula-mula pelik, tak apa lagi. Dia tambahkan lagi peliknya bila saya tanya pada kodinya, kenapa dia orang ni bercerai. Dia kata, ustaz, dia orang ni bercerai dengan sebab dengan hanya sebab obat gigi. Colgate. Dia kata, macam mana pula ubat gigi boleh jadi sebab cerai? Dia kata, mudah je. Suami tu, tiap-tiap hari dia pesan kepada isteri dia, kalau nak picit ubat gigi, picit daripada bawah, jangan picit daripada tengah. Itu je. Yang isteri buat bodoh, picit dari tengah agak. Picit tengah. Suami kata, picit daripada bawah, itu cara picit ubat gigi. Isteri buat bodoh, picit daripada tengah agak. Lama kelamaan bergaduh. Bergaduh dengan sebab suami kata isteri ni tak hormat dia. Tak hormat apa yang dia nasihatkan. Isteri pula kata suami ni benda remeh, macam tu pun nak besar-besarkan. Kan? Picit tengah ke picit bawah, keluar juga ubat, ubat gigi tu. Ha, dia mulalah. Kan? Dia berkelahi. Dia berkelahi, berkelahi, berkelahi hanya dengan sebab ubat gigi. Bercerai laki bini. Dengan sebab picit ubat gigi. Cuba bayangkanlah. Kan kesian. Tapi rupa-rupanya memanglah cerita atas kertas ataupun aduannya begitu. Tapi bila kita semak balik, sebenarnya ubat gigi tu hanya jadi apa, jadi sebab sikit je lah. Yang sebenar-benar puncanya adalah bila kita cek balik, semayang berjemaah ke tidak, tak semayang berjemaah. Ha, kan? Bukan kata tak semayang berjemaah, semayang pun sekali-sekala saja. Ha, tak semayang kat rumah. Lepas tu ada tak baca Quran, Quran pun tak baca, Quran pun tak ada kat rumah. Ha, dia mula-mula, itu semua tu adalah punca sebenar-benarnya. Kita nampak macam ubat gigi tu, kan? Kita pun lucu kan, ubat gigi boleh jadi, boleh jadi sebab ni, boleh sebab cerai. Rupa-rupanya ialah dia ada yang kata, "Lah ustaz, waktu dia bercinta 6 tahun tu, mana dia cerita pasal ubat gigi picit tengah ke picit bawah?" Mana dia orang bercinta kan? Ha, ayang-ayang nanti bila dah kahwin, ayang kalau nak picit ubat gigi, picit daripada bawah. Mana dia orang bercinta macam tu, tuan-tuan? Kan? Ha, jadi bercinta 6 tahun dia tak cuba. Ialah betul. Tapi sebenarnya lebih besar lagi daripada itu adalah kerana hubungan dengan Allah Ta'ala itu tak kuat. Dan ingatlah, hati manusia bukan milik kita tapi milik Allah Ta'ala. Itu kunci utamanya. Seorang suami kena ingat isteri itu milik Allah. Isteri kena ingat suami adalah milik Allah. Maka insya Allah selesai. Tapi maka nak tawan hati suami ataupun hati isteri, biarlah melalui pemilik hati dia, iaitu Allah. Ialah waktu bercinta kadang-kadang kan dia sebut, I'm yours. Hatiku milikmu. Kan? Engkau telah mencuri hatiku. Nah, dia benda macam tu. Itu ayat orang bercinta. Sebab saya diberitahu, orang Kelantan ni kalau dia bercinta pun bunyi KL juga katanya. dia bunyi KL juga. Jadi hatiku milikmu. Hatiku telah dicuri olehmu. Okey. Jadi bila dah dicuri, dia rasa hati tu, hati dia milik kita, hati kita milik dia, tak. Hati kita milik Allah, hati dia milik Allah. Selesai. Waktu tu nak rapatkan hubungan, maka rapatkanlah hubungan dengan pemilik hati. InsyaAllah banyak masalah boleh selesai. Rapatkan hubungan kita dengan Allah, rapatkan hubungan kita dengan dia pun dengan Allah. Maka insyaAllah selesai banyak masalah. Ingat, dia bukan milik kita tapi milik Allah. Ini tidak, oh saya milik suami saya. Saya betulkan baru ni dekat Astro. Saya ada program dengan ustazah, ada seorang ustazah tu lah. Cerita pasal poligami.
moderator ni tanya pada ustazah tu, "Ustazah, sekarang ni masih lagi milik 100% suami?" Suami masih milik 100% ustazah, pemilikan sempurna. Maknanya suami tak boleh gami lah. Senyum je lah kan. Saya jawab, saya kata betul, ustazah milik 100%. Dia kata tapi milik 100% bukan milik 100% suami dia. Suami ustazah milik 100% juga tapi bukan milik ustazah. Saya kata milik yang sebenar, suami tu milik 100% Allah Ta'ala, ustazah juga 100% milik Allah Ta'ala. Baru kita faham benda tu, konsep tu mudah insyaAllah. Kita pun tak adalah rasa macam-macam masalah. Isteri-isteri kalau suami kahwin satu lagi pun tak adalah terlampau teruk sangat bila tahu suami bukan milik kita, milik Allah. Habis cerita. Suami pergi berjuang pun tak ada masalah sebab suami milik Allah, bukan milik kita. Suami-suami macam tu juga, kalau isteri pergi berjuang tak ada masalah, isteri pergi usrah tak ada masalah, sebab apa? Isteri milik Allah, bukan milik saya kan? Jadi mudah begitu. Kalau ingat milik kita, bolehlah kita pula, oh, apa ni isteri aku, tapi asyik keluar je pergi usrah sana usrah sini, apa dah kan? Sebab rasa milik kita. Tapi kalau kita rasa benda tu milik Allah, maka tidak ada masalahnya insyaAllah. Okey, nak buka soal jawab ni macam mana? Nak ada moderator nak bercakap ke macam mana? Okey, silakan, tak apalah, kita buka soal jawab dululah sebelum saya tutup insyaAllah. Allah anda. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, majlis dibuka untuk sesi soal jawab. Kepada yang ingin bertanya dipersilakan. Tak ada lah. Tak ada, saya tanya soalan, tak apa. Kita buka dua soalan. Kepada yang ingin bertanya, boleh ke mikrofon yang ada di bahagian bawah. Okey. Kalau tak ada soalan, saya tutup je, tak ada masalah. Saya nak balik Kuala Lumpur. Tak balik dekat lah. Saya balik Kuala Lumpur. Saya takut terlepas flight. Jadi kalau tak ada soalan, tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau ada soalan, boleh pergi mikrofon cepat sikit. Saya bila dekat IKM FM tu, saya baru je sebut Bismillahirrahmanirrahim, nyala dah lampu, orang telefon kan berkelip, tak dan bagi tahu tajuk lagi. Dah ada orang telefon dah, dia kelip. Banyak orang nak tanya soalan lah tu. Jadi saya ni kadang-kadang tak sabar bila orang lambat tanya soalan kan. Okey, sila. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Khusus soalan saya, khusus buat ibu yang berkerjaya, okay, bagaimana nak uruskan masa untuk pendidikan anak-anak setiap hari? Okay. Terima kasih Ustaz. Ada lagi? Sila. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ada satu persoalan. Saya begitu tertarik dengan tajuk program kita pada hari ini, iaitu Keluarga Mawaddah. Keluarga Mawaddah ini Ustaz, semuanya adalah impian yang telah berkeluarga dan yang masih belum berkeluarga lah. Tapi persoalan saya pada hari ini Ustaz, impian kita hari ini hanya separuh jalan. Maksud saya, kita berada di dewan ini pada hari ini berkobar-kobar untuk mewujudkan keluarga mawaddah. Jadi apabila kita keluar daripada dewan ni balik ke rumah, lupa balik kepada persepsi asal kita lah. Okay. Jadi kita macam takut ataupun kita macam trauma untuk menegur ahli keluarga kita bagi kita mewujudkan keluarga mawaddah seperti mana yang kita bincang pada hari ini. Okey. Bermakna balik kepada macam tak ada kesan. Apalah, tak ada kesan kita mari untuk majlis pada hari ini. Okay. Jadi apa yang saya minta tip daripada ustaz supaya apa yang ustaz perkatakan pada hari ini itu dapat kita amalkan pada keluarga kita. Okey. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Dua je. Okey. Pertama sekali, soalan pertama, macam mana nak manfaatkan masa ibu yang berkejaya. Saya yakin banyak ibu yang berkejaya kat sini, dan orang Kelantan juga terkenal dengan wanitanya yang berdikari dan
bekerja dan sebagainya. Jadi ada masalah ke sebenarnya gini? Tengok balik, saya sebutkan tadi ya, tengok balik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu contoh teladan kita yang terbaiklah. Dan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tak wanita berkejaya? Ada. Wanita juga ada karier, wanita juga bekerja pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Kan kita tengok Sayyidah Khadijah sendiri adalah usahawan yang berjaya tak? Memang kita tahulah maknanya dia juga ada karier. Sayyidah Khadijah ada kariernya. Begitu juga isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam lain, ada yang menjahit, ada yang jadi jururawat di kalangan sahabiat, kan, di kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya masing-masing ada sumbangan dalam masyarakat. Bukan satu benda yang pelik. Tapi walaupun begitu, mereka dapat mendidik anak-anak dengan begitu baik, begitu hebat. Sayyidah Khadijah sebagai contoh. Suami pada Sayyidah Khadijah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang paling hebat, paling sibuk sekali. Kan? Paling banyak aktivitinya. Tapi anak-anak mereka, cuba kita tengok, anak-anak yang hebat. Kan, daripada banyak Sayyidah Khadijah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 6 orang anak kan. 6 orang anak tu semuanya jadi 6 orang, 2 orang meninggal waktu kecil, lelaki. Jadi 4 orang yang dibesarkan. 4 orang yang dibesarkan tu, 4-4-nya wanita. Kan, 4-4-nya adalah anak perempuan. Dan 4-4-nya jadi orang-orang yang hebat belaka. Kan, daripada Sayyidah Zainabnya sampailah kepada Sayyidah Fatimah. Semuanya hebat belaka. Jadi kalau kita perhatikan macam mana dia orang boleh bentuk anak-anak untuk menjadi hebat, rupa-rupanya dengan menunjukkan contoh teladan itu sendiri. Ibu kalau balik ke rumah, tunjukkan contoh yang baik kepada anak-anak. InsyaAllah, itu adalah kualiti yang paling hebat yang dia boleh tunjukkan kepada anak-anak. Bukan dengan beletir pada anak-anak. Jangan habiskan masa untuk beletir pada anak-anak. Dah lah penat kerja kat pejabat. Balik ke rumah beletir pula, tambah penat lagi. Buat apa? Tunjukkan contoh yang baik. Tunjukkan contoh teladan yang baik. Kekuatan seorang ibu, solehahnya seorang ibu, kan? Sembahyangnya macam mana, dia dengan suami, hubungan dengan suaminya macam mana. Tunjukkan pada anak-anak contoh teladan yang baik. Itu sebenarnya dah cukup banyak. Kemudiannya, doakanlah anak-anak tu banyak-banyak. Pastikan sebelum tidur, ibu mesti tidur dulu dengan anak. Bukan ibu tidur dulu, ibu tidur dengan anak. Maknanya duduk sebelah anak tu. Kalau anak dah besar pun, sebelum anak tu tidur, cakap dulu sikit dengan dia, kan? Benda-benda nasihat pendek je, tak payah meletih. 2 minit pun jadi dah. Benda sebelum tidur ni dia sangat-sangat memberi kesan kepada kita panggil psikologi anak-anak. Memang ada kesan sebelum tidur. Waktu tu dipanggil auranya waktu tu kan, dia punya ketenangan, dia punya dalam otak tu sangat-sangat bersedia untuk menerima nasihat sebenarnya. Sebelum tidur, 2 minit dia sebelum tidur tu cakap sikit. Cakaplah apa-apa pun. Kita tadi ceritakan tentang sahabat, cerita tentang isteri Nabi, cerita tentang tentang kebaikan-kebaikan yang boleh dibuat dan sebagainya. Tak, jangan panjang, saya sebut, biar pendek. Yang penting berkualiti, itu je. Pendek dan berkualiti. Dan kualiti kalau masa, waktu cuti pun kita ada, bukan tak ada cuti langsung kan. Sabtu Ahad ada cuti-cuti yang biasa tu, manfaatkanlah sepenuh masa tu, banyak, sebanyak-banyaknya masa dengan keluarga. Kemudiannya kita kan, kita pergi mengaji, kita pergi majlis ilmu, pergi ke kuliah maghrib, pergi kuliah subuh, pergi kuliah duha dan sebagainya. Bawa anak sekali, itu adalah masa yang sangat berkualiti sebenarnya. Libatkan anak-anak kita, bawa dia sekali, walaupun dia tak faham sangat pun, bawa dia sekali. Itu adalah masa yang sangat-sangat berkualiti. Sebab dia panggil apa? Masa kita beraktiviti dengan dia. Kita nak main bola sekali dengan dia, mana sempat, tak larat pun. Ibu-ibu nak buat apa yang aktiviti-aktiviti lasak dengan dia, tak sempat. Aktiviti kita pergi kuliah, sangat-sangat baik sebenarnya. Bawa dia pergi kuliah sekali. Kuliah duha kan ada hari Jumaat. Pergi kuliah duha hari Jumaat, bawa anak sekali. Itu adalah satu cara untuk kita tarbiah anak kita dengan baik sebenarnya. Dan pastikanlah waktu yang lain-lain tu pun, pastikanlah yang menjaga anak-anak kita tu pun orang-orang yang baik. Kalau kita hantar pada pengasuh, pastikan pengasuh tu yang baik. Sekolah-sekolah yang baik, cikgu-cikgunya baik, semualah. Pastikan semua benda tu. Ni cerita pendek lah, nak cerita panjang memang tak sempat, insyaAllah lain kalilah, insyaAllah. Macam mana nak kekalkan, kita kata tu, momentum lepas daripada kita duduk di sini? Pertama sekali, tak sia-sia untuk kita duduk di sini. Walaupun balik tak jadi apa pun, tak sia-sia sebenarnya. Sebab pertama, dah dapat pahala duduk majlis ilmu. Yang kedua, kita ni kadang-kadang kena ulang dan ulang diajar, diingatkan, diingatkan, nanti baru beri kesan kepada kita. Memang macam tu.
manusia ni Allah Ta'ala cipta, memang dia perlu diulang dan diulang ingatan tu, barulah dia lekat dalam kepala dia. Quran pun banyak ayat-ayat yang diulang-ulang, kan? Dan dalam perkataan Arab sebut at-tikrar yu'allimul himar. Tikrar, pengulangan akan mengajar kepada himar, keldai. Dia kata keldai pun boleh belajar dengan pengulangan. Pepatah Melayu sebut belakang parang kalau diasah, lama-lama tajam juga. Maknanya kita ni kena pengulangan. Biarlah kali ke 10 masuk seminar keluarga mawaddah, tak ada masalahnya. Pasal apa? Sebab kita tahu menghargai adanya ilmu kat situ, lama-lama insya-Allah kita akan dapat manfaatnya. Tuan-tuan perhatikan, memang orang kan, kalaupun kita dah tahu benda tu, tahu sangat pun ada manfaat daripada sisi lain yang kita akan dapat. Bayangkan, orang tengok bola contoh tuan-tuan. Tuan-tuan perempuan, kalau tak minat bola, kalau tuan-tuan perempuan tak minat bola, tengok bola tu boring je. Kan, suami tengok, isteri nak layan sekali, tapi tak reti beza antara pemain dengan pengadil, tak reti beza. Tengok boring je. Lepas tu dia ulang. Dia buat siaran ulang, dia buat ulang waktu kalau gol kan. Kalau gol dia buat ulangan. Ulang tayang. Cukup-cukup lah tu. ulang lagi. Aku tahulah gol. Tak payah ulang lagi. Kalau tak reti langsung tengok bola, dia tengok ulangan, dia kata apa? Tengok ulangan, gol lagi cepatnya. Dia kata gitu. Tak ada ulangan. Sebab dia tak reti langsung. Tengok lagi sekali ulang, gol lagi. 3 kali dah. Pada gol yang sama. Tapi cuba bezakan dengan orang yang reti menghargai. Orang yang tengok bola, dia reti hargai kan. Ulangan tu, dia tahu ada pemanfaat. Gol, gol lah. Pasukan mana gol? Pasukan Kelantan. Dia ulang lagi. Siapa yang jaringkan gol tadi? Tadi tak nampak laju sangat. Dia ni jaringkan gol. Ulang lagi. Dia hantar daripada sini. Yang hantar tu pandai betul dia hantar. Kan? Ulang lagi. Dia tengok, ini pertahanan ni, pemain pertahanan ni silap ni. Dia tak mark betul-betul. Ulang lagi. Tengok, ini pun goalkeeper pun tak betul ni. Goalkeeper ni sepatutnya dia duduk kat belakang sikit. Kenapa dia ke depan sangat ni? Macam-macam lah kan. Ulang lagi. Pengadil salah ni. Pengadil pula salah kan. Ada saja dia boleh dapat manfaat. Ulanglah banyak kali pun. Begitulah kita dengan seminar-seminar dan sebagainya ni kan. 10 kali, 50 kali kita datang seminar, tajuknya sama, ada manfaat untuk kita daripada aspek-aspek yang berbeza sebenarnya. Kalau kita reti menghargai. Dan juga tuan-tuan rahmatillah Allah. Jadi ulang tu insya-Allah, dan juga ulang ni dia boleh masuk dalam kepala kita. Sebab kita bila diajar, bila kita sembahyang, kita sebut Allahu Akbar tu, banyak kali kita sebut Allahu Akbar. Azan dah sebut Allahu Akbar, qamat sebut Allahu Akbar, angkat takbir Allahu Akbar lagi. Allahu Akbar kabira, rukuk sebut Allahu Akbar, sujud sebut Allahu Akbar, ulang dan ulang. Sebab apa? Nak masukkan dalam jiwa kita bahawasanya Allah memang maha besar. Memang begitu. Masuk dalam jiwa kita, ulang lagi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, macam mana nak kekalkan momentum tu? Biar kita datang banyak kali, insya-Allah dia akan memberi kesan bila kita balik. Itu yang pertama. Yang keduanya tuan-tuan, kita bila sebut benda-benda yang saya sebutkan tadi, banyaknya bentuk praktikal sebenarnya. Tinggal lagi untuk kita amalkan kemudiannya. Kalau kita yang tak nak amalkan, maka rugilah kita. Kita yang rugi. Kan? Saya cuma sebut di sini benda yang berbentuk praktikal untuk kita amalkan. Untuk sama-sama kita amalkan. Saya pun rugi kalau saya sendiri tak amalkan. Kalau saya sebut, tapi saya sendiri tak nak amalkan benda itu, saya sendiri rugi. Jadi kita sama-sama mudah-mudahan balik nanti kita buat apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Maka itulah cara yang terbaik. Yang ketiga tanda, lepas daripada dia nak kekalkan momentum, pakat-pakat pergi majlis ilmu selalu. Bawa isteri ke majlis ilmu. Tuan-tuan tak ada kekuatan untuk tegur isteri, tidak ada masalahnya tak boleh tegur dengan mulut. Boleh tegur dengan perbuatan, dengan cara pergi bawa ke majlis ilmu dan sebagainya. Tunjukkan contoh yang baik. Kan? Mudah-mudahan ada kebaikan dalam keluarga kita. Majlis ilmu pakat pergi, saya sebut banyak kali benda ni. Sebab ini adalah asas kita. Kita kena pergi ngaji. Kan? Kalau kita tak pergi ngaji, macam mana kita nak dapatkan ilmu? Dan isteri yang kita nak tegur, kita tegur dah berbuih. Orang kata kadang-kadang dia tak lut dah. Tok bomoh kadang-kadang anak dia sendiri, isteri dia sendiri kena jin, dia tak boleh rawat kadang-kadang. Kan? Orang kata tak lut, dia kena pergi ke orang lain. Dia gitu. Jadi kita dengan isteri, kalau tak boleh, bawa pergi ke majlis ilmu dan sebagainya. Okay? Pastikan benda tu. Kalau dia kata tak sempat, ustaz, isteri saya kerja, tak sempat, belilah CD-CD ceramah ke, CD-CD kuliah dan sebagainya. Kan? Pasang kat radio tu, IKIM FM ke,
dekat dalam kereta, selalulah benda tu. Ini dah tengah Johara pagi era, kan? Macam mana, kan? Dengar benda-benda yang boleh, benda yang melibatkan ilmu dan sebagainya, insya-Allah banyak benda yang kita boleh dapat. Dan lah kali kita jadikan apa juga ujian yang kita hadapi, kita kaitkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi diuji jauh lebih berat daripada kita, tapi Nabi orang yang sangat-sangat sabar. Dan kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah yang confirm masuk syurga, yang tak ada dosa pun diuji dengan begitu berat. Maka kita punya ujian masih lagi kecil, maka kenapa pula kita tak boleh nak bertahan dengan ujian tersebut? Ujian kekeluargaan ke, ujian apa pun, semuanya ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikan Nabi sebagai contoh ikutan, pasti kita akan tenang sebenarnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh ikutan yang terbaik dalam bentuk keluarga mawaddah. Jadi insya-Allah itu sajalah pada pagi ni. Dan pengerusi pun dia dah berdiri dekat situ dah sebenarnya. Dia bagi hint lah tu, kan ustaz, kan, cukup-cukup lah tu, kan, nak pergi ke restroom lah tu. Jadi dia, kalau dia berdiri jauh tu, maknanya ada masa lagi tu ustaz sikit. Kalau yang tak ada masa tu, dia dah berdiri kat situ tu, tu tanda tu memang kena berhenti cepat, kan, tak boleh lagi nak goreng-goreng. Tuan-tuan yang terahmati dari Allah, lah kali nak iklan sikit lah. Iklan yang adanya adalah siaran langsung bersama dengan saya pada setiap hari Jumaat jam 10 suku pagi di IKIM FM, pilihan utama anda. Tapi Go Musang ni setahu saya siaran IKIM FM tak apa jelas sangat, setahu saya. Tapi boleh, siapa yang ada internet boleh pasang kat internet pun tak apa, ya kan, IKIM FM dan sebagainya. Itu pada setiap hari Jumaat jam 10 suku pagi, itu siaran langsung. Jadi kalau ada soalan dan sebagainya, boleh ajukan di situ, insyaAllah. Besok pagilah hari Jumaat, dan setiap hari Jumaat, insyaAllah. Iklan yang kedua, boleh dapatkan di pasaran album Doa UNIC bersama dengan saya, yang itu dah 6 bulan di pasaran, dan alhamdulillah double platinum jualannya. Dan macam-macam lagi lah kalau nak ceritanya, Anugerah Industri Muzik pun masuk final. Tuan-tuan jangan bayangkan muka saya masuk Anugerah Industri Muzik duduk sebelah Yuna ke apa, saya tak pergilah, tapi ceritanya masuklah sebagai vokal berkumpulan terbaik dan sebagainya. Dan adalah album Doa tersebut ada di pasaran. Tengok yang ada muka saya dengan kumpulan UNIC, ada 4 orang kat depan tu, yang itulah insyaAllah. Tapi pastikan yang original, jangan beli cetak rompak tak baik tuan-tuan, Doa tu. Okay. Dan doakan perjalanan saya pulang ke Kuala Lumpur pada hari ini. Dan sama-samalah kita berdoa selalu untuk diri kita dan juga keluarga kita. Mudah-mudahan kita semua mendapat keluarga yang mawaddah, sakinah dan juga rahmah. Dan mudah-mudahan pasangan-pasangan kita menjadi penyejuk mata kita dan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.